One, two, three, let's go. Angin, tiang lah, boy. Anggir, nenek lampin lo. Kedepitan. Anggir. Wah, keluar. Keluar. Jempol ya. Gua kasih tiga lah. Tiga jempol sama ini cuy. Woi, udah pada subscribe belum? Gak subscribe gua pijet lu, Cok. Yo, what's up, ma bro? Welcome back again to game Kima. Oke, ma bro. Di kesempatan kali ini, gua akan membuka event tidak masuk akal ya, tidak ngotak dari Muntot ya. Jadi kalau kalian tahu, di seperti di judulnya ya kan, kita akan membuka event dari Muntot yang katanya, boy, ditulisannya setiap box itu memiliki kesempatan mendapatkan 9.999 diamond ya, tulisannya dari Muntot seperti itu cuy. Nah, ini gua posting di Instagram sama komunitas nih. Nah, tapi di situ banyak yang komen cuy, ada yang komen, itu kesempatannya bang 0,00001% bang. Bang jangan mau bang, itu cuma hoax bang. Bullshit itu bang, apalagi lu di-scam sama Muntot bang. Nah, ya, jadi banyak banget kepercayaan dari para brotherhood yang katanya itu eventnya sebenarnya event pembodohan. Cuma ya, seperti biasa gitu kan, namanya kaum gratisan gitu kan, ada yang gratis walaupun itu kesempatan untuk dapatnya bullshit ya, tetap kaum gratisan akan tetap mencoba. Jadi gua sebagai perwakilan kaum gratisan yang paling memimpin gitu, langsung aja kita buka ya. Jadi ntar gua kasih dulu facecam gua, trot. Nah, segini aja mantap, ganteng ya. Kita buka, trot. Nah ya, jadi eventnya itu adalah undang teman kembali dan menangkan diamond. Tuh, baca aja tulisan judulnya cuy. Undang teman kembali menangkan diamond. Nah ya, jadi di sini tugas kita sebenarnya gampang ya. Enggak gampang-gampang juga sih. Agak susah. Cuma karena posisinya gua gitu kan, jadi agak gampang karena gua punya fans brotherhood loh. Punya brotherhood di mana aja. Jadi ya itulah berkat bantuan brotherhood. Jadi gua tinggal kirimkan ID kode gua, mereka login setelah 7 harian enggak login ya. Jadi persyaratannya itu cuy, lu harus enggak login 7 hari nih di dalam pertemanannya, baru lu terima invitan pakai kode yang itu, baru dianggap lu memenuhi persyaratan untuk bisa terhitung jadi satu orang yang diundang kembali ya. Jadi enggak susah-susah amat. Tapi kalau lu Jonas ya, no lab gitu ya, enggak ada teman. Sabar ya. Nah, jadi di sini gue sudah selesaikan misinya, yaitu 15 undangan ya, tuh sudah selesai semua tuh. Tinggal diklaim-klaim doang ya. Di sini kita lihat nih, ya. Kalau dari awal itu boxnya sedikit isinya. Buka untuk memperoleh salah satu dari hadiah berikut ini, diamond 999 atau premium skin fragment. Jadi dua, antara diamond atau skin fragment, ya satu box. Nah, terus yang berikutnya itu ada lagi cuy, tapi dua box, tapi sama 999 diamond. Nah, box yang undangan kelima ini kita dapat ini cuy. Dapat ini trial enggak usah dihitung lah ya. Nah, nih. Dapat 999 diamond atau skin premium fragment 1 atau lapu-lapu vulkan permanen ya. Lapu-lapu vulkan permanen. Kalau enggak salah lapu-lapu vulkan permanen ini skin spesialnya lapu-lapu kalau enggak salah ya. Nanti kita cek ya. Okay. Nah, kalau lu sudah undang 7 orang, nah ini lumayan di sini. Di sini gua bilang lumayannya cuy. Karena apa lumayan? Nah, kalau lu berhasil mengundang 7 orang, lu langsung dapat skin Lilia. Ini skin elite kah atau skin normal ya? Nanti kita cek ya. Ini skin Lilia yang school idol ya. Jadi ini sudah pasti langsung dapat skin ya. Sama 3 box. 3 boxnya isinya 9.999 diamond atau premium skin fragment 1 biji ya. Jadi 3 box ya. 9.000 nih, 9.999 diamond. Nah, kalau lu ngundang 10 orang, lu dapat lagi box nih ya. Box amazing ya, dapat lagi itu sama 9.900 ya kan? Atau satu skin fragment ya, 3 box. Nah, kalau lu undang 15 orang, ini yang terakhir nih ya. Undang 15 orang nih. Kalau lu undang 15 orang dapatnya ini. Tuh. Kelihatan enggak sih? Entar gua pindahin ke skin gua. Nah. Tuh. Kalau lu udah berhasil ngimpit 15 orang kembali online, nih. Bukan untuk mendapatkan 9.999 diamond atau premium skin fragment 1 atau lapu-lapu vulkan permanen. Jadi lapu-lapu vulkan permanen lagi cuy. Kan di sini sudah lapu-lapu vulkan nih ya. Yang ini. Lapu-lapu vulkan nih, ya kan? Di ujungnya juga lapu-lapu vulkan tuh loh. Di sini agak mencurigakan ya, bagi gua agak mencurigakan. Tapi ya namanya event gratisan kan, enggak perlu keluar duit, cuma perlu kasih kode, bro, login dong. Lu lama enggak login ya itu. Login sudah kelar selesai gitu kan. Coba kita cek ya. Kalau enggak salah
lapu-lapu vulkan itu spesial ya. Tar sama Lilia Idol ya. Tar, kalian cek ya. Hero Fighter lupa-lupa. Neng di kue lupa-lupa. Aduh ini badang kembarannya ini nih. Lupa-lupa ya. Lupa-lupa badang. Badang lapu-lapu ya. Ah, spesial ya. Gua udah punya cuy ya. Ya, vulkan. Skin spesial vulkan si lapu-lapu. Kalau misalnya ini kemarin nih event juga gratis juga ini cuy. Namanya kaum gratisan pasti ya merajai dan semua yang gratis gua dapatin pokoknya ya. Nah, sama skinnya si Lilia. Lilia itu school idol kayaknya normal deh. Ntar kita lihat. Oh, normal bukan. Star student bukan. Putri Luna bukan. Loh. Enggak ada, boy. Ini skin apaan Lilia, cok? Haunted Bell bukan. Putri Star bukan. Star student bukan. Oh iya, skin normal anjim. Ah, salah baca gua, sempala ya. Skin normal ya. Full idol, lumayan lah. Lu cuma ngimpit orang untuk login, lu dapat skin seharga 269 diamond. Not bad, kan? Apalagi, ingat, art tulisan gratis gitu loh ya. Jadi seperti yang gua bilang gitu kan, gratis itu selalu nikmat cuy. Walaupun lu dibodohi, yang penting dapat gratis gitu kan. Misalnya lu dibodohi tapi keluar diamond, nah itu baru pembodohan ya. Kalau lu dibodohi tapi dapat gratisan, ya no problem, win-win solution gitu. Jadi langsung aja gak usah bapak acot, kita klaim dulu ya. Klaim satu-satu dulu ya, biar bisa kita bukain semua, oke? Ini dapat BP ya, sama box 1, ini lagi buka. Trot ya, dapat lagi ya, star protection. Membutuhkan tim atau 3 alah, solo player gak berguna berarti ini cuy. Ini star protection gak berguna ya, untuk solo player gak berguna ya. Sama ini lagi, trot. Dapat ya, lumayan tuh bergaya-gaya ya, pakai skin Venom Trial. Terus ini dia, skin Lilia. Cerot. Gua belum punya, dapat. Skin gratisan. Aku cinta yang gratis. Enggak gratis enggak good. Kalau enggak good enggak gratis gitu kan. Iya. Nah, oke. Okay. Skin gratisan ya lumayan ya, skin normal. Not bad boy. Ya, dapat 3 big box ya. Kita buka lagi sebelahnya. 3 box lagi. Nah, baru box terakhir ya, 15 pengundang ya. Trot. Dapat ya. Diamond chest. If ya. Langsung aja, boy. Detik-detik mendebarkan ya, detik-detik pembodohan. Detik-detik pembodohan. mana dia boxnya, Jim? Neng di koi box. By the way, ini sudah ada 63 ya, OTW skin legend gratisan lagi. Kumpulin semua event, boy. Gua kasih tahu. Lu kalau mau pingin skin legend gratisan, pure gratisan ya, lu cuma harus update, ikutin semua event-event, baik yang bug ataupun yang halal ya. Bug itu termasuk haram lah ya. Ikutin aja, lu pasti bakal dapet cuy. Potion-potion kayak gini ya. Jadi langsung aja ya, mana dari boxnya? Oh ini ya. Yang ini 3. Yang ini 3. Yang ini 6, yang ini 3 ya. Jadi ada 6, 12, 13, 14, 15. 15 box ya. Langsung aja, gak usah banyak bacot, kita buka dari box pertama kita ya. Yang ini. Nih, box pertama kita. Gedein dulu facecam. Gedein, cerot. Kita harus ritual dulu. Bin Salabin, ada kadabra. Muntut di sana, muntut di sini. Berikanlah saya sebuah hadiah. Jangan menipu saya. Tot, muntut. Oke, kita buka, boy. Come on, 999 diamond atau apa? Tartar. 999 diamond atau premium fragment ya. Oke. Okay. Oke, okay. Not bad ya. Langsung buka satu-satu ya. Fragment pertama. Fragment kedua. Fragment ketiga ya. Box kecil kita sudah kita buka ya, dan 3 fragment kita dapat ya. Berikutnya ya, masih sama 999 diamond atau lapu-lapu vulkan ya, skin spesialnya lapu-lapu. Buka lagi. Fragment keempat. Fragment kelima. Fragment keenam ya, fragment keenam ya, box ke berikut kita ya, enggak tahu berapa box ya. Ini box yang cukup gede ya, 6 box ya. Fragment kita sudah 6 ya. Fragment ke-7. Ya ini 9000 ya tulisannya ya. Buka untuk memperoleh salah satu dari berikut ini secara acak.
99.999 diamond atau premium skin fragment tulisannya ya. Langsung aja kita klaim lagi. Fragment ke-8. Ya, fragment ke-9. Ya, fragment ke-10. Ya, fragment ke-11. Ya, fragment ke-12. Ya. Ya, 12 fragment ya. 12 fragment ya. Dibodohi. Box terakhir ada 3 ya. Tulisannya buka dan sejembut-jembutnya Anda, ya kan? Nah, itulah. Dan 99.999 bla bla, ya kan? Atau premium skin fragment atau lapulukan special. Harusnya ya. Ini kalau muntot nonton lah ya kan. Sebenarnya lu nggak usah lah ya bikin PHP itu, justru lu PHP-in player lu. Ini terus terang aja nih ya, terus terang aja, kalau lu semakin PHP-in player lu, itu yang bikin player lu menjadi makin enek gitu loh. Jadi harusnya lu itu jangan membodohi itu loh. Kalau lu mau kasihnya cuma fragment, tulis saja ya kan, ini kan tulisannya ada 3 nih, ya kan, ada 3 nih tulisannya, ya enggak sih, ya kan, diamond atau premium skin fragment atau lapu-lapu skin, ya kan. Mending lu tinggal tulis saja buka dan dapatkan satu premium skin fragment, ya. Impossible untuk mendapatkan diamond dan mustahil mendapatkan skin gitu. Muntot. Gitu kan? Memang muntot ngeselin ya. Kita buka lagi, Boy ya. Ya, udah tau lah ya. Nyos. Buka lagi, Boy. Anjing. Tinggal satu box, Boy, ya. Gini aja lah, ya kan. Kalau muntot, ya, gak usah lah kan. 9.990 diamond nih, ya. Kalau ini gua buka, muntot ngasihkan gua satu diamond aja, ya. Gua bakal ngadakan giveaway 5 kali lipat dari dia. Kalau dia 9.900, gua bakal ngadakan 50.000 diamond buat Brotherhood. Jadi 50.000 diamond untuk 50 orang pemenang, masing-masing dapat 10.000, dapat 1.000 diamond. Jadi 50 pemenang tuh. Jadi masing-masing dapat 1 skin epic tuh. Dari Babang Putem. Kalau dapat satu diamond aja dari box kintil ini ya, ya biar pada paham tuh loh, biar nggak terlalu kecewa gitu kan. Kalau kalian ada dapat ikut event yang gratis, baru tulisannya akan mendapatkan kesempatan memperoleh diamond, kubur dalam-dalam, ya, kubur dalam-dalam pikiran imajinasi Anda, ya. Ingat itu Boy. Kalau kalian kebanyakan tidur miring, ya, di kepala kalian tuh bakal ada imajinasi, aduh Muntun baik banget ya ngasihkan diamond secara gratis ke playernya. Bangun ya, melek ya, oke ya, langsung aja nggak usah baca, kita buka trot. Nah ya, habis itu ya Boy ya. Ya kalau bagi gua sih secara pribadi ya nggak terlalu kecewa, karena ya itu tadi dapat tetap gitu kan, dapat tetap cuy skin gratis ya, anggaplah yang fragment tadi. Ya, dapatnya berapa ya? 15 fragment. Ya. Bisanya dibeli pakai skin season doang gitu. Ya udahlah, it's okay lah. Yang penting dapatnya gratis, enggak keluar diamond juga, ya kan. Tapi kalau lu ikutin event yang berbau keluar diamond, tapi ujung-ujungnya bullshit kayak gitu, ya udahlah, Bang ya. Ada yang bilang, "Bang, itu kesempatannya hampir mustahil, Bang. 0,0001%." Bagi gua kata mustahil tuh hampir itu bukan hampir lagi, cuy. Impossible. Ya. Oke. Okay. Broku ya, udah itu aja cuy. Video kali ini ya, buka-buka box kontil. Buka-buka kontil. Cocok jadi judul deh, jangan-jangan. Bulan puasa. Walaupun ini gua bukanya sudah buka ya. Cuma ya, jangan juga bikin judul kayak gitu ya. Ya udahlah bro ya. It's okay, dan by the way, di next konten gua bakal ngadakan sesuatu hal yang spesial ya. Sesuatu hal yang spesial kalau kalian tahu ya. Bukan batu akik yang di sana, bukan. Bukan batu akik yang ini Boy, yang spesial itu. Ini sudah biasa, karena kita sudah dapat satu skin legend gratisan dari sini ya. Kita akan buka yang lebih spesial lagi, yaitu ini. Ini Boy, Sultan pun belum tentu bisa dapat kan? Karena lu untuk mendapatkannya butuh perjuangan 10 bulan ya. Kalau lu tahu fungsinya ini apa, ya enggak? Ya, jadi di next content, setelah gua mencapai levelnya dan mendapatkan satu batu lagi ya, batu dajal 10 bulan ya, untuk dapatkan ini batu ya, baru kita akan nge-review sebuah skin yang gue suka banget cuy. Pertama kali skin ini muncul, pingin gue beli, cuma dulu gue masih jatuh gembel anjing. Gembelnya gitu kan. Sekarang ya walaupun masih gembel ya, alhamdulillah lah ya, masih bisa lah. Untuk
mengeluarkan sedikit lah buat beli ini. Jadi ditunggu di next konten kita bakal keluarkan 10 batu akik ini ya. Ini tinggal nunggu beberapa level lagi. Oke, itu aja cuy. Thank you to semua brother ya. Sedikit video receh dari perwakilan kalian, player gratisan. Sampai jumpa di next konten ya. Sehat selalu mabroku ya. By the way, komen juga di bawah nih. Kira-kira ada enggak dari 0,00001% ikut event itu dapat diamond ya? Komen coba di bawah. Kalau yang dapat nanti kita bakal kasih log. Gua penasaran. Yang penting jangan bohong lu ya. Jujur aja, kalau enggak dapat enggak apa-apa. Sama kita berarti cuy. Iya enggak? Iya enggak? Jangan bohong cuma supaya dapat log gitu ya. Jadi komen di bawah ya. Jangan lupa juga di-share biar para player-player gratis di luar sana tahu cuy. Seperti ini eventnya muntot sebenarnya. Oke, bro, thank you semua brother. Sampai jumpa di next konten selanjutnya. Salam brotherhood. Bye bye. Muntot, muntot. The enemy has slain more.